untuk liburan kali ini teman-teman, saya ajak kalian ke Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Kabupaten yang dikenal dengan destinasi wisata pantainya yang menawan. Dan pantai pilihan kali ini adalah Mendralo Beach. Baik, saat ini saya tiba di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan dan akan mencoba membawa kalian ke salah satu tempat wisata keluarga. Namanya Mendralo Beach. Kira-kira tempatnya bagaimana? Langsung aja kita akan mampir di sini dulu. Tempat wisata keluarga ini mulai dibuka awal tahun 2021 lalu. Untuk menarik minat pengunjung, sejumlah fasilitas disiapkan. Mulai dari kolam renang untuk bocil hingga gazebo keluarga. Memang ada kolam yang disiapkan untuk anak-anak dan juga ada gazebo untuk berteduh, karena biasanya kan mereka di sini dari siang sampai sore tuh. Jadi kalau panas ya mereka bisa berteduh di beberapa gazebo. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Mendralo Beach ini lokasinya berada di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Supak, Kabupaten Pinerang. Dari pusat kota Pinerang hanya membutuhkan waktu 20 menit saja dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Didesain layaknya tempat wisata keluarga, pengunjung akan dimanjakan dengan beragam fasilitas. Lahan seluas 5 hektar tentu membuat pengelola dengan leluasa membuat sejumlah spot menarik di lokasi Mendralo Beach ini. Jadi di pantai Mendralo ini atau Mendralo Beach ini memang banyak spot yang memanjakan pengunjung ketika berada di sini ya. Mulai dari spot yang ada di sekitar pantai maupun spot-spot seperti rumah tua dan kemudian juga ada sekitar kolam renang. Pokoknya banyak banget spot yang luar biasa ke sini. Dermaga sepanjang kurang lebih 50 meter ini menjadi salah satu spot foto incaran pengunjung saat berada di Mendralo Beach. Dermaga ini juga digunakan pengunjung yang berasal dari kota Parepare yang datang dan memilih jalur laut dengan perahu tradisional katinting. Karena jika menggunakan perahu, jaraknya lebih dekat dibanding melewati jalur darat. Jadi salah satu keunggulan tempat ini adalah lahannya yang sangat luas dan berada di wilayah Teluk Pinerang. Dan ya, pemandangan di sini memang sangat luar biasa. Makanya dari pagi sampai sore itu pemandangannya tidak pernah tidak bagus ya, selalu bagus. Dan sarana permainannya juga banyak seperti motor ATV yang bisa berkeliling di sini. Dan kemudian gazebo-nya juga banyak sekali. Kalian bisa lihat nih teman-teman, ini gazebo-nya. Pohon kelapanya juga menjadi salah satu pemanis ketika kita berfoto di area Mendralo Beach ini. Saat berwisata di Mendralo Beach ini memang direkomendasikan untuk mencoba kuliner yang berbahan dasar ikan. Ikan segar dari nelayan sekitar menjadi menu andalan di tempat ini. Baik yang digoreng, dibakar, maupun dimasak dengan olahan khas Bugis. Mendralo Beach mulai buka dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Disarankan membawa pakaian tebal saat berkunjung di sore hari. Karena cuaca akan sedikit lebih dingin saat menjelang malam. Untuk berkunjung ke Mendralo Beach, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 saja. Ditambah biaya parkir sebesar Rp10.000. Nah, di tempat kalian pasti juga ada tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Jangan lupa untuk merekam ataupun memotretnya dan perkenalkan potensi wisata daerah kalian dengan bergabung di Indosound Creator.